Pemirsa, aksi koboi dua pemuda menodongkan pistol ke seorang pria terjadi di depan sebuah minimarket di Gerobokan, Jawa Tengah. Kedua pelaku masih dalam buruan polisi. Dua pemuda melakukan aksi koboi dan terekam kamera di depan sebuah minimarket di Desa Putatsari, Kecamatan Gerobogan, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Dua pria mengeroyok seorang pria lainnya. Bahkan salah seorang pelaku sempat menodongkan pistol, sementara pelaku lainnya mengancam dengan senjata tajam. Korban sempat dipukul sebelum kedua pria itu melarikan diri. Warga tidak berani berbuat apa-apa karena melihat kedua pelaku membawa pistol. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi. Berdasarkan keterangan polisi, aksi itu merupakan buntut dari tawuran beberapa hari sebelumnya. Beberapa waktu sebelumnya ada terjadi keributan, namun oleh Polsek sudah berhasil diredam dan pihak-pihak yang ribut tersebut itu sudah berdamai. Dan kemungkinan ini merupakan aksi tambahan terhadap kejadian tersebut. Polisi kini tengah memburu para pelaku. Apalagi polisi telah mengantongi identitas pelaku. Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara melaporkan.